Wargi, hari ini saya akan pergi melancong ke wilayah selatan Kabupaten Subang. Perjalanan kali ini menuju ke daerah perbatasan Kampung Rontok Desa Cibitung dengan Desa Cibesi, Kecamatan Ciater. Di perjalanan menuju Curug, saya disuguhi dengan pemandangan yang indah, ditambah pepohonan yang rindang dan menyejukkan. Untuk menuju Curug, saya harus berjalan kaki selama kurang lebih 10 menit dari tempat parkir dan melewati jalan khas pedesaan dengan medan yang naik turun. Bermodal 10.000, kita bisa menikmati indahnya Curug Cisanca. Selamat datang di Curug Cisanca. Tempat yang akan saya datangi ini tentunya memiliki pemandangan yang indah dan instagramable. Cocok banget nih buat yang suka bersuah foto. Pertama buka bulan 8 2020, alamat lengkapnya Curug Cisanca, Desa Cibitung, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang. Kalau lewatnya kita itu dari Ciater, belakang Ciater, yaitu dari Jalan Neglasari Cibitung. Nyapal kiranya bisa dari Rontok, bisa dari Cibitung, bisa. Keindahannya, terus body raftingnya, terus body rafting ada main ban, terus tertubing, ya buat berenang lah. Halo guys, hari ini lagi ada di Curug Cisanca. Curug Cisanca, pemandangannya indah, airnya jernih, enak buat refreshing sama keluarga. Ayo ke Curug Cisanca. Fasilitasnya WC sudah ada, toilet, terus musola sudah ada, alami, terus saung-saung buat penginapan, ya saung terbuka. Ya sudah ada setiap wilayah dari Sawah Padukun, Curug Cisanca, Riung Bambu, sudah persediaan saung-saung buat ya kalau hujan apapun udah aman lah. Dikelola emang Sultep 12 pelorangan, tapi kita menyangkut dengan desa Bok Darwis, Karang Taruna ikut campur semua. Ya kita mah ya kepada pemerintah, yang mudah-mudahan kita dari minta segi dari angka segi jalan, lampu gitu. Dan soal ini udah manfaatnya alhamdulillah terasa buat warga dari Rontok sampai Cibitung. Yang hanya ingin sekedar berteduh dan beristirahat, terdapat saung-saung cantik di sisi curug. Yuk, rasakan keindahan alam yang ada di Kabupaten Subang.